Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'atul uzma di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Yadul Ulia yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pengetahuan tentang ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Mungkin sebagian para pemuda, para milenial, ketika ingin berhubungan dengan lawan jenis yang mereka kenal adalah pacaran. Padahal ketahuilah wahai saudara-saudara, bahwa Islam tidak pernah mengenal yang namanya pacaran kecuali setelah menikah. Lantas, bagaimana cara mengenal lawan jenis yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'aruf. Ta'aruf adalah salah satu pengenalan laki-laki dengan perempuan lawan jenis secara Islami, tidak melalui pacaran. Mungkin di sebagian milenial atau para pemuda, pemudi, sebagian tidak mengenal apa itu ta'aruf. Ta'aruf adalah yang tadi disampaikan, pengenalan lawan jenis untuk menuju jenjang pernikahan. Makanya, seseorang yang ingin melakukan ta'aruf, landasannya yaitu ingin menikah secara syar'i. Oleh karena itu, Yadul Ulia mempunyai suatu program YU Ta'aruf, tidak lain dan tidak bukan agar menjembatani atau memfasilitasi orang-orang yang ingin menikah, yang ingin berta'aruf, mengenal lawan jenis tanpa melalui pacaran. Karena Islam tidak mengenal pacaran kecuali setelah menikah. Ta'aruf berasal dari kata bahasa Arab, dari ta'arofa ya ta'arofu, artinya saling mengenal. Oleh karenanya, bagi para milenial dimanapun Anda berada, kami YU Ta'aruf menjembatani, memfasilitasi untuk teman-teman yang ingin bergabung kepada YU Ta'aruf supaya mengenal lawan jenis secara Islami atau secara syar'i. Demikian ya, demikian pengantar singkat tentang YU Ta'aruf. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.